boleh tahan saya sahabat. Tengok ni sahabat. Alhamdulillah, syukur. Sebarau pula ni, yang ketujuh. Kau pernah ambuh? Oh. Dalam ada batu eh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Welcome to my YouTube channel. Okey, pertama sekali saya nak ucapkan jutaan terima kasih kepada semua sahabat-sahabat yang selalu menonton video saya dan juga yang baru saja bertemu dengan Atan Fiction Channel. Saya ucapkan selamat datang. Kepada yang belum subscribe, belanjalah saya dengan satu subscribe anda. Alright, macam biasa hari ini saya dengan Roslan. Kita silah ya. Menaju. Nah, itulah seperti kami yang berdua. Ni apa lah? Tunjuk sikit. Ambo. Rupanya kelapa sawit. Macam ni. Ni biasa kita orang dapat apa ni, patin ataupun kaloi. Bawang pun makan juga umpan sawit ni. Alright. Tanpa membuang masa, let's go. Kita pasang umpan dulu. Haha. Belida pernah dapat, bau pernah dapat, sebarau pun pernah dapat kat sini. Eh sahabat, jeram ni, jeram ni jeram sebarau ni. Kuat juga bunyi pump tu kan. Alright sahabat, sebenarnya hari ni saya turun 2 biji bot ya sahabat, 4 orang. Saya dengan Roslan, kawan saya Jai dengan Mr. Sam. Dia orang satu biji bot. Saya dah naik ke hulu, dia orang ke hilir. So nanti esok kita akan tengok hasil 2 biji bot macam mana main. Jai dengan Mr. Sam ni yang pertama kali naik ke atas ni. Biasa dia orang main ke bawah, ke jambatan. Saya main atas-atas tempat ketik ni je. Esok kita tengok hasil dia. Makin gelap ni sahabat. Jam dah 7.10 minit. Masuk maghrib dah ni. Jalan. Alright, let's go. Ada sikit lagi ni sahabat. Pertama hari ni. Ho ho, bawang. Alhamdulillah, ada hasil. Pertama ya sahabat. Bawang. Alhamdulillah sahabat. Ni ikan bawang yang pertama hari ni. Saya alhamdulillah syukur dah. Sedap-sedap makan lah ni. Alright, let's go. Barau. Saya boleh tahan ni. Lain ni. Ini barau hari ni. Alhamdulillah syukur. Boleh tahan saya ni. Hampir sekilo kat ni. Alright, let's go. Tak apa, umpan. Cuma lah tunjuk kan. Besar mana umpan. Umpan sahabat, kita pakai umpan besar ni. Ha. Allah, silau betul ya. Kenapa ni? Okey, mantul. Alright. Oh, angkat lah bawang tu. Tunjuk sikit. Sahabat sahabat nak tengok. Ini dia. Saiz bawang hari ni. Bawang yang ikan yang ketiga, bawang yang kedua. Alhamdulillah syukur. Let's go. Dah, angkat. Sebarau setengah kilo. 0.69 kilo. Wah, boleh dah, boleh tahan. Ketimbang yang besar, bawang yang besar sikit. Bawang yang besar ni pun tak sampai sekilo. 0.7 je, 0.8. Cuti mahu semua. Dah. Okey, dah kosong kan? Okey. Ni bau ni 1.6 kilo. Alhamdulillah, ada dah juga hasil hari ni. 1.6 kilo, sekilo setengah.
Alhamdulillah syukur. Okey sahabat, inilah dia Mr. Sam dengan Jai. Ini Mr. Sam. Subscribe Atan. Ini Jai. Wajib tengok. Subscribe Atan juga. Terima kasih banyak. Aduh Atan. Awal lagi kan. Hari ni kita orang terbalik ni. Tak boleh terbalik ke. Okay, hari ni kita orang dua biji bot ni sahabat. Dua biji bot, empat orang. Kita orang nak tengok hasil kat bawah dengan hasil kat atas. Jai ke bawah tadi. Saya ke hulu. Ke hulu sikit je, tak banyak pun. Alright, kita jumpa esok. Assalamualaikum. Ben. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Pagi yang ditunggu-tunggu, pagi yang dinanti-nanti. Pagi untuk kita dah lihat tajuk yang pasang pada petang semalam. Alright, semalam kita tengok Mr. Sam dengan Abang Jai dalam gelap. Ini adalah orang dia. Ini Abang Jai, Mr. Sam. Hari ini dia orang akan tengok tajuk yang dia pasang ke sebelah hilir. Saya dengan Rasa akan naik ke hulu sikit. Baik, Lan, hari ni aku lupa beli kuih. Kita makan nantilah. Alah, okey. Nak pergi tengok tajur. Tajur yang seberang tu macam dah ada dah tu. Dah nampak berdenyut-denyut. Alright Lan, jom. Let's go. Alright, Abang Jai dengan Mr. Sam. Dia dah mula menghilir . Saya dengan Roslan. Ini dia bau yang pertama untuk hari ni. Bau kuning buat abang pening. Yang kedua dapat, yang kedua. Ini dah. Alhamdulillah cukup. Saya pagi juga ni. Sahabat, strike yang kedua. Semalam dah dapat 4 ekor semalam. 3 ekor bawang, 1 ekor kesebarau. Okey sahabat, ikan yang kedua hari ni, ikan bawang kuning. Alhamdulillah syukur. Hari ni ada masak-masak ya sahabat. Kita tunggu nanti apakah menunya. Oh lah, depan sana pun ada. Ni satu, ke depan sana ada satu sahabat. Tengok apakah isi ni. Okey. Alhamdulillah saiz sedap ni sahabat. Saiz sedap. Cuaca cantik hari ni, cerah elok. Yeah, memang best. Alhamdulillah syukur sahabat. Ikan bau yang ketiga. Alhamdulillah syukur. Bau kuning buat abang pening. Alhamdulillah syukur. Masuk tajuk. Alhamdulillah sahabat. Tengok, ini sekilo lebih ni. Saiz dia ni memang mantul. Ikan bau yang keempat. Keempat lah kan. Bau kuning buat abang pening. Susah kan sahabat. Tajuk dia tergelam sahabat. Ni Ditarik apa, batang tajuk ni terus tergelam. Kita tengoklah apa yang ada ni. Bawang. Alhamdulillah syukur. Tak adalah besar sangat, tapi tenggelam batang tajuk. Air naik ni. Okey, alhamdulillah. Bawang kuning yang kelima. Bawang kuning buat abang pening. Sini.
sangat, tapi alhamdulillah lah ikan. Best sahabat, kena banyak strike. Kena banyak strike lah ni. Sahabat, strike yang ke-6 hari ni, insyaAllah ada rezeki kita main masak-masak hari, sahabat. Alhamdulillah, syukur. Let's go, kita tengok yang lain. Oh, ayam. Ayam tang. Ada ni. Haa, dia melawan arus tu ada. Sebarau. Oh, alhamdulillah sebarau. Baru semalam bagi Mr. Sam, ada orang mengidam katanya. Alhamdulillah, hari ni dapat lagi sebarau. Memanglah lubuk ni. Macam saya tunjuk semalam ya sahabat. Ni ada jeram ni. Kawasan-kawasan ni memang tempat sebarau lah ni. Selalu kita dapat sebarau kat sini. Yang mana casting tak terluar dapat ketak, tapi tempat tajur selalu dapat sebarau. Syukur alhamdulillah. Alhamdulillah syukur. Sebarau pula hari ni. Yang ke-7. Yang ke-7 eh? Yang ke-7 dapat sebarau. Syukur. Memang best. Ada satu lagi. Satu strike lagi. Sebelah sana macam dia nampak bergegar apa ni, dia nampak goyang-goyang, tak tahulah daripada jauh. Boleh tahan saya sahabat, tengok ni sahabat. Yang ke-8 bawang kuning buat abang pening. Ya sahabat, satu lagi. Mungkin ini bau yang terakhir untuk hari ini. Sebabnya saya tinggal lagi 3 batang tajuk je ni. 3 dah eh? 3 ataupun 4 lah. Okey, alhamdulillah syukur. Bau yang ke-10 untuk hari ini. Bau kuning. Walaupun kecil, bau kuning ni. Hui. Color dia kuning, tengok sahabat. Color dia memang nampak kuning-kuning lah. Mantul. Tajur yang terakhir. Tajur yang terakhir sahabat. Dekat depan ni. Alhamdulillah. Ada denyut tajur yang terakhir ni. Kenal macam ni, macam sini. Boleh tahan ni. Boleh tahan sahabat, boleh tahan. Syukur. Ada juga tangkapan yang terakhir hari ni. Tajuk, boleh tahan saiz dia. Ke beli dia. Oi, bawang. Tak masuk tu. Tenggelamkan habis terus sauk. Alhamdulillah. Masuk. Okey. Ikan bau yang ke-11 untuk hari ni sahabat. Yang ke-11, bau kuning buat abang pening. Let's go, kita balik. Okey sahabat, saya dah selesai semua tajur dah pun kutip. Dan sekarang masa untuk timbang. Lan, timbang. Okey lagi. Timbang. Yang besar je tu kot. Ada besar 2-3 ekor je. Ini tu saya buat semua.
Boleh ni sekilo dua. Pedera lah. Sekilo enam. Sekilo enam. Kita dekat sekilo dua lah. Sikit lagi. So, dalam bajet. 1.155. Bang. Putih semua ni. Ini kurang sikit lah. Sekilo kan. Kau jual semua ni tangan? Kan? Jual lah. Kalau orang beli, jual je. Tapi memang jual lah. Jual lah. Yang matang ni kan. Sekilo apa lah? Sekilo? 0.9 tak apa sekilo kan ni? Ya, 17 gram ni. Benda rendang bagi kembang sikit. Bumbu dia timbang seko-seko ni lambat ni. Jadi situlah cerita dia nak kembang. Mantap kan? Alhamdulillah. Seko lagi kita timbang. Pada kita timbang semua sekali. 0.89 kan? Sama. Alright lah. Kita timbang semua sekali kan? Kilo semua sekali. Tak masuk sebarang kan? Semua sekali. Baung kita timbang. Ke macam saya nak rekod dulu. Betul-betul rekod lah. Okey. Ini semua sekali sahabat. 7.4 kilogram baung sahaja. Alhamdulillah. Tengok. Dia petai bila buat kamera. Tak fokus. 7.4. Semalam 1.8 eh? 1.5. 1.6. So, 9 kilo. Total trip ni 9 kilo lah. Alhamdulillah, syukur. Sebarang 2. Alhamdulillah, syukur sahabat. Alright. Itu hasil bot yang ke hulu. Kita bot yang ke hilir. Tadi. Yang ke hilir dia simpan. Dia orang simpan ikan dia. Kita orang jalan-jalan je. Dia orang simpan ikan sorok. Aduh. Kau sorok sungai kalau kau nak. Tak aci lah. Dia dah tengok ikan kita. Ikan dia simpan. Aduh. Tak ada hasil dua ekor je. Malu nak tunjuk. Dia orang cari tapah yang sebenarnya. Dia letak fokus baung. Jadi baung tu sebagai dua ekor ni spesies pengacau je sebenarnya. Betul tak? Lah. Dia cari baung. Dia cari tapah. Rupa geli ya, jangan. Geli sikit baung. Alright, kita siang ikan nanti kita masak. Kita jadi helper lagi ni. Jai, ini sayur cik baku by Jai. Jadi helper ini. Okey, sahabat, hari ni saya masak beramai-ramai gotong royong ni. Dengan Lan biasalah. Mr. Sam. Aku tak gotong royong, aku tengok video je. Dengan siapa ni? Dengan Jai. Lan bahagian panggang ikan. Masak nasi kat sini, Mr. Sam masak nasi ni. Lepas ni kita nak buat bahan-bahan untuk tomes apa ni, pucuk paku sikit. Alright. Lan, senyum-senyum dekat Lan. Baru manis. Boleh ikan bau kita manis. Lan tengah menyediakan bau panggang. Ini kita bau panggang, masak lemak, cili api. Lan apa Lan? Masak lemak cili api lah ni. Masak lemak minang. Ya Lan, cuba masuk tu. Masuk tadi. Video lah, semua video. Nanti video semua sama je. Semua sama je video masak ni. Banyak ni, inilah realiti sebenar YouTuber. Dia nak buat apa-apa semua merakam. Lepas tu pun tengok kamera atas lah. Dia nak pakai ni. Gimbal. Kita tak ada cameraman ni. Yang angin ni, sedap lah ni. Tak apa, kepala siut. Kepala bau, kepala sebarau, kepala bau. Pandai lah musuh. Kepala ni. Tak no. Dah, penuh. Kuali ni kecil. Kuali kecil. Barang banyak. Kasam daripada Abang Jai. Faiz buat eh? Faiz buat. Faiz. Kalau tengok video Jai pergi menjala tu, tukar tebar tu Faiz. Kasam dia buat ni. Memang favorite ah. Pembuka selera. Bau dia. Pandai dia buat eh.
Memang dua orang raya pertama ni. Memang betul-betul orang raya. Terima kasih ya Tan. Jemput. Aku nak cik bau. Pertama bau. Palu semua ke bawah rasanya. Bau. Itu badan. Tak apa, tak apa. Kita bagi ni. Kuah sikit. Kuah kena banyak. Mana boleh sikit. Memang kuah kena banyak ni masakan ni. Jai. Kita bagi tetamu. Kita lain tetamu macam mana? Yang lain tuan rumah. Dia lain tuan rumah. Tuan rumah kena tengok dulu. Ni sahabat kan, kita ada sayur. Menu ikan baung dan ikan sebarau tadi. Kita panggang, kita buat masak lemak cili api sahabat. Kita ada pucuk paku. Ni pucuk paku. Pucuk paku ni Lan cari kat mana tak tahu. Lan mantap malam. Malam Lan. Perkasam. Aduh, perkasam ni garing sikit. Alhamdulillah. Tan, mantap Tan. Serius mantap Tan. Jadi, boleh eh? Boleh. Biar tok masin sangat ke? Okey. Ngam ah. Okey, tu sahabat. Saya ni Jai ni, dia sebenarnya tak makan ikan sungai. Semua ikan sungai dia tak makan. So, hindari first time lah. Hari ni dia kata dia nak try. Betul. Aku sokong tu. Memang dia tak makan. Tapi kita paksa dia hari ni makan. Kita paksa dia makan. Sahabat, budu yang biasa saya bawa ke mana-mana. Sebab dalam ni dah siap ada cili, dah ada rasa limau. 3-in-1 tu. Cari dalam YouTube. YouTube. Shopee. RM7 sahaja. Jadi biasa kita makan kepala ni. Kita ambil kepala ni sebarau lah. Barang sahabat. Pucuk baku. Barau panggang masa lemak cili api. Kopi tak minum. Kopi tak ada dulu lagi lagi. Kopi tak minum. Alhamdulillah. Kita orang dah selesai beraktiviti pada hari ini. Dah masak, dah melaju, dah makan kenyang. Ngam-ngam habis makan. Hujan pun turun. Nasib baiklah sempat habis makan. So kelang kabut juga kita orang berkemas tadi. Alright, sahabat-sahabat, jangan lupa untuk support Jai punya channel. Nanti aku akan bagi dekat. Terima kasih Tan. Bawah link dengan Mr. Sam. Terima kasih Tan. Terima kasih sudi datang. Tapi jangan sikit Tan, aku nak lagi. Betul ni. Dah sedap-sedap je ni. Betul. Kita ada next trip lepas ni. Aku nak balas dendam. Kau berapa belah ekor, aku kerjai 2 ekor je. Itu nasib tu. Kita tanya Lan tu. Tempat dia ni. Itu lah, Lan memang power lah Lan. Lan, tapi senyap je Lan. Lan diam-diam. Lan lah. Diam-diam berisi. Lan dia peluk tubuh tu bukan kosong tu. Dia peluk tu bukan kosong. Ada barang baik lah kocik tu. Alright, kalau korang tengok betapa otainya dia orang ni, masuk ke channel dia orang. Nanti saya akan sertakan dia punya link dekat bawah. Otai babe, memang otai. Betul-betul otai. Alright, sehingga kita berjumpa lagi di lain episod, di lain video, di lain channel, di lain waktu. Alright, akhir kata, Assalamualaikum.